Pada era Perang Dunia Kedua, mayoritas pesawat terbang selalu ada benda seperti kabel atau benang yang terpasang di atas badan pesawat. Mungkin ya, sebagian dari kalian akan berpikir bahwa kabel itu adalah kabel penggerak rudder yang terpasang di sayap ekor vertikal. Bukan. Karena kabel itu sebenarnya adalah kabel antena radio yang diikat ke sayap ekor. Pada zaman dahulu, frekuensi radio itu masih rendah. Jadi diperlukan kabel yang panjang, besar, dan diikat di sayap ekor vertikal. Kenapa harus diikat? Ya kalau nggak diikat, kabelnya kemana-mana. Kalau kesangkut di baling-baling, bahaya.